Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube aku. Oke, video kali ini aku mau ngajak kalian ke imigrasi Malaysia untuk memperpanjang visa aku ikut suami yang kedua. Jadi ini termasuk penyambungan visa aku yang kedua. Oke, ini kami udah siap-siap. Semua udah dibawa. Saatnya kita on the way. Sudah semua bawa? Kita udah di jalan menuju imigrasi. Tapi sebelum ke imigrasi udah harus booking dulu ya, booking online untuk janji hari ini. Nanti kami mau ke Pesuruh Jaya Sumpah ya, enggak? Ke Pesuruh Jaya Sumpah ada berkas yang harus dicop di sana. Gitu. Pesuruh Jaya Sumpahnya enggak jauh, deket aja dari imigrasi Pulau Pinang, di situ ada. Jadi enggak usah susah-susah cari di mana-mana, di sana ada. Jadi gampang untuk urusan di Pulau Pinang. Berapa nih, udah lewat macet ya? Iya. Udah lancar kan jalan? Lancar. Lancar, alhamdulillah. Semoga hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. Kita mau cari parking dulu. Pagi-pagi parking ini susah sedikit ya. Jembatan imigrasi Pulau Pinang. Tunggu dia dekat dalam sana. Ini kita masih mau pusing-pusing lagi mencari dan mencari parking. Akhirnya, alhamdulillah kita dapat parking juga setelah sekian lama kita berpusing-pusing. Kita dapat. Kita langsung mau ke Pesuruh Jaya Sumpah. Ini on the way. Kita mau ke Pesuruh Jaya Sumpah dulu. Tadi kayaknya jam, rame orang. Apakah masih ramai? Ya, sepertinya masih ramai. Oke, ini dia tempatnya. Jadi kita mau pakai face mask dulu ya sebelum masuk. Jadi kita langsung masuk ke imigrasi. Kami temu janji jam 11. Biasanya pukul 1. Ini cepat sedikit pukul 11. Ya enggak?
kita rehat dulu. Rehat sampai jam 2, nanti kita masuk lagi. Ini mau isi perut dulu ya. Kita makan dulu. Makan biar ada tenaga untuk menyelesaikan hari ini. Oke, urusan hari ini, proses untuk penyambungan visa aku, alhamdulillah selesai, semua lancar sesuai dengan apa yang aku harapkan. Untuk info yang lebih lanjut atau untuk berkas-berkas apa-apa aja yang diperlukan untuk penyambungan visa ikut suami, nanti aku akan jelaskan di rumah apa-apa aja biar kalian lebih paham dan lebih fokus apa yang aku bilang. Kalau di sini nanti kurang fokus lah ya, jadi lebih baik di rumah aja aku jelaskan. Oke, ini aku dan suami mau on the way pulang. Semoga di jalan nggak macet karena ini kan udah jam 3:30. Dari pukul 11 sampai 3:30 kami menyelesaikan proses-proses ini. Oke, jom kita pulang dulu ke rumah. Hai, akhirnya udah sampai rumah juga. Dari jam 11 pagi sampai jam 4:30 baru siap proses-proses aku di imigrasi. Oke, di sini aku akan kasih tahu sama kalian apa-apa aja persyaratan-persyaratan untuk kalian yang sama kayak aku lah. Aku penyambungan visa ikut suami yang kedua. Ya, kalau kalian tengok video aku yang sebelumnya, aku ada kasih video penyambungan yang pertama, pertama kali dapat visa ikut suami. Terus ini yang kedua, penyambungan yang kedua visa ikut suami. Untuk persyaratannya ada 7 item yang harus kalian siapkan untuk penyambungan visa ikut suami. Yang pertama, borang IMM 55. Nah, ini maksudnya itu formulir IMM 55. Kayak mana contohnya? Aku akan tunjukkan sama kalian. Kayak gini. Untuk kalian udah pernah isi visa ikut suami pasti tahu karena kalian udah pernah ngisi ini sebelumnya ya. Ini contohnya. Di sini dia ada nomor. Terus bentuk suratnya kayak gini. Ini permohonannya. Nanti ini semua kalian isi. Oke. Untuk seterusnya nomor 2, borang IMM 38. Permohonan untuk visa di sini ya. Dia ada tulis di sini permohonan untuk visa, terus di sini ada nomornya. Kayak gini bentuknya, nanti semua kalian isi. Untuk seterusnya nomor 3, surat akuan sumpah, gambar suami istri terkini, maksudnya gambar suami istri yang sekarang, ukuran paspor, latar belakang biru. Oke, untuk yang pertama, surat akuan sumpah itu kayak mana? Kayak gini. Surat akuan sumpah. Ini ada tulisannya. Nanti kalian akan tulis semua, terus dia ada 2 kotak kayak gini. Nah, 2 kotak untuk istri dan suami. Ini foto ya. Latar belakang biru, pas foto, ukuran paspor. Ini suami dan istri, ukuran paspor. Nah, nanti kalian letak, kalian lengketkan di sini. Kalian lengketkan di sini. Terus kalau udah kalian lengketkan, nanti ini semua udah kalian selesai, bawa ke pesuruh jaya sumpah untuk dicop. Jadi
ini ada sebagian formulir yang harus diisi di Pesuruh Jaya Sumpah. Jadi semua ini kalian bawa. Nanti pegawai Pesuruh Jaya Sumpah yang akan cek, dia tanda tangan, kita tanda tangan, suami tanda tangan, dan dia akan cop balik. Dia akan cop semua stempel Pesuruh Jaya Sumpah. Kalau kalian tanya, Kak, yang mana yang harus distempel di Pesuruh Jaya Sumpah? Udah, kalian bawa aja semua formulir ini, kalian bawa aja ke Pesuruh Jaya Sumpah, dia yang akan tahu yang mana yang akan dia cop. Aku lupa tadi yang mana-mana aja. Nah, kalian tinggal bawa aja lah, nanti dia sendiri yang akan cop. Terus bayar untuk pengecopan ini, untuk pengecopan di Pesuruh Jaya Sumpah kita bayar Rp30 saja. Oke, next, untuk seterusnya nomor 4, sijil nikah perkawinan yang asli dan fotokopi. Nah, kayak gini. Kalau kalian ada dapat sijil nikah kan kayak gini. Nah, kalian bawa lah. Terus kok kalian tanya, Kak, itu kan ada dua, yang mana satu? Ya, yang harus dibawa dua-dua atau kayak mana? Satu aja, ini udah mewakili, ini semua sama ini. Nah, kalian bawa aja satu yang asli dengan fotokopi. Nah, kalian bawa aja lah kayak gini, yang asli dan fotokopi. Dia mau selembar aja. Yang nomor 5 itu dia minta kad pengenalan pasangan. Itu IC suami kita ya, IC suami kita, dia mau yang bawa yang asli dan yang fotokopi juga bawa. Nomor 6, paspor pemohon dan pas terkini yang asli dan yang fotokopi. Itu maksudnya paspor kita. Nah, paspor kita dia mau yang asli dan fotokopi. Dia minta paspor pemohon dan pas terkini, itu maksudnya nanti kalian fotokopi depannya kayak gini, yang depan kalian ini. Nah, ini yang depan ini kalian fotokopi. Ini ya, ini dia mau nih fotokopi. Terus contohnya kayak aku, visa yang pertama, ya kan? Ini kalau ada visaku yang pertama, pertama penyambungan, pertama kali dapat visa suami, itu yang dia mau. Kalian fotokopi. Contoh kayak gini. Ini first time kalian dapat visa ikut suami. Nah, ini yang atas sama yang bawah fotokopi. Nah, itu aja yang dia mau. Fotokopi yang terkini. Dah, 3 item itu aja yang dia mau. Terus yang terakhir dia nomor 7 ya. Dia bilang dia mau salinan sijil lahir anak berstatus warga negara. Sertakan paspor dan pas terkini anak sekiranya pemegang paspor luar negara. Nah, contoh kalau kalian ada sijil anak kalian berstatus warga negara, bawa. Bawa ya. Kalau ada anak lah, kalau kayak aku kan belum ada, jadi itu aku nggak perlu, itu aku skip aja. Jadi kalau kalian yang ada anak, bawa sijil lahir anak berstatus warga negara. Terus kalau dia ada paspor, bawa juga paspor anak. Terus pas terkini anak sekiranya memegang paspor luar negara. Kalau dia misalnya contoh anak kalian pegang paspor luar negara, nah kalian bawa lah. Semua apa yang dibutuhkan itulah kalian bawa. Nah, gitu. Jadi kalau nggak ada kayak aku, ya cuman 6 item aja lah yang perlu aku siapkan. Yang nomor 7 aku nggak. Tapi kalau kalian ada anak, nah, kalian siapkanlah semua itu. Oke, kalau kalian tanya lagi, Kak, kayak mana cara dapetin formulir, borang, ini semua? Nah, aku udah pernah kasih tahu di video sebelumnya. Kalau kalian mau ini, boleh kalian ambil kalau kalian rajin. Ada waktu, bisa kalian ambil ke imigrasi di negeri-negeri kalian. Tapi kalau kalian malas, gak ada waktu mau ke imigrasi, boleh kalian download dari Google. Ya,
kalau aku, Kak, cara kalau kalian tanya juga gimana cara pengiasannya, Kak? Tulis tangan atau tulis dari komputer? Boleh, kalau kalian mau tulis tangan boleh, tapi harus cantik dan jelas bisa dibaca. Nah, jadi kalau tulisan kalian bentuknya kayak cakar ayam, ya kan? Jadi kalau kayak cakar ayam, nanti kalian percuma aja disuruh lagi tulis sampai betul jadi cantik. Nah, karena tulisan orang kan gak semua orang bisa baca kalau kita tulisan sendiri. Jadi lebih bagus kalian buat kayak visa yang sebelumnya. Kalian ketik di aplikasi, kan udah aku ajarin ya yang kemarin. Download dulu semua dari Google, udah simpan. Terus cara nulisnya, cara ngeditnya semua pindahkan ke aplikasi PicsArt. Nah, jadi kalau belum tahu, tengok video aku yang sebelumnya ya, kan udah aku ajarin di situ kayak mana caranya. Ha, sama lah kayak gitu juga cara ngisi nih. Jadi aku dan suami kami nggak tulis tangan, biar kalau tulisan komputer kan semua orang bisa baca. Nah gitu, jadi kami nggak mau bolak-balik, mau satu kali jalan aja biar cepat, biar selesai semua. Jadi kami isi pakai aplikasi PicsArt itu tadi. Udah kalian buat dari PicsArt, terus kalian simpan dan kalian print. Nah gitu. Terus kalau misalnya semua formulir kalian udah kalian satukan cantik-cantik, udah kalian lengketkan di sini IC suami, paspor kalian, udah dicop sama pesuruh jaya sumpah, udah cantik-cantik, udah komplit, kalian bawalah ke dalam imigrasi. Nanti imigrasi akan cek, dia tengok. Oke, kalau dia oke, dia terima. Terus kalau dia udah terima, udah diproses lah visa kalian, diproses visa kalian, bla 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 bla, tunggu, akhirnya dapatlah visa itu tadi. Kalau kalian udah dapat visa, kalian akan dikasih receipt juga kayak gini ya, kayak yang sebelum-sebelumnya kan juga ada receipt ya. Jadi kalian harus ingat, setiap kalian dikasih receipt atau kwitansi, kalian harus simpan, karena itu perlu untuk di kemudian hari yang kita tidak tahu kapan. Jadi semua segala barang bukti yang penting-penting itu dari imigrasi kalian simpan, karena dia akan diperlukan di kemudian hari, kita nggak tahu kapan. Nah, jadi ini semua aku simpan, resit-resitnya ini semua aku simpan, nggak pernah aku buang. Jadi aku simpan semua berkas-berkas, semua buku nikah, sijil nikah, semua aku simpan di dalam berkas kayak gini. Jadi nggak bingung, nggak kalang kabut di mana mau cari-cari semua, enggak. Oke? Di sini untuk pembayaran visa, di sini ada semua, ada ininya ya, ada detailnya apa-apa aja. Ini semua detail-detailnya dia akan kasih tahu. Di sini visa multi entry. Nah, itu ada biayanya RM15. PLS lanjutan itu harganya RM90. Jadi, untuk penyambungan yang kedua aku bayar RM105 Malaysia. Terus kok kalian tanya, "Berapa Kak dapat, berapa lama Kakak penyambungan?" Nah, gitu kan. Oke, aku alhamdulillah dapat visanya, udah siap. Ini visanya udah siap, aku dapat 1 tahun ke depan gitu. Yang pertama, visa pertama aku dapat 6 bulan. Ini penyambungan visa kedua aku dapat 1 tahun ke depan dengan harga RM105. Kalau kalian tanya, "Kak, kenapa yang awal lebih mahal? Kenapa ini 100 aja?" Karena itu pertama kali kita buka file. Jadi dia mahal gitu. Jadi kalau untuk penyambungan-penyambungan seterusnya, ya dia murah. Nah, cuman enggak sampai RM200. Nah, gitu. Oke, semoga kalian paham. Semoga video aku ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa
like, comment, and subscribe. Untuk penyambungan seterusnya aku akan kasih tahu lagi aku dapat berapa tahun gitu. Jadi untuk kalau kalian tanya, Kak, minimal berapa dapat visa? Suamiku tanya ke imigrasi, sebenarnya bisa minta sekali. Contoh pertama mungkin dikasih 6 bulan. Kedua kita minta setahun atau 2 tahun. Itu tergantung pihak imigrasinya ya. Dia setuju atau enggak kita minta 2 tahun gitu. Contoh kalau kalian minta, aku minta 2 tahun lah sekali, aku minta 3 tahun lah sekali, boleh. Kalian tulis aja lah kalian minta berapa. Di sini kan nanti permohonan lanjutan, di sini kan di sini ada dia minta keterangan kalian mau nyambung berapa tahun. Boleh kalau kalian mau minta 2 tahun, 3 tahun boleh. Tapi belum tentu dikabulkan dari pihak imigrasi. Nah, gitu. Jadi tadi aku sama suami minta setahun aja lah, setahun aja gitu. Jadi makanya dikasih penyambungan yang kedua setahun. Oke, itu aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan membantu kalian yang lagi proses membuat visa ikut suami, yang belum siap, semoga cepat selesai. Amin. Terima kasih. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.